Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tentang Januari tahun 2022. Tahun baru semua tentunya menjadi baru. Tapi saya lebih memilih mencari sebuah pengalaman baru. Jalan-jalan bersama keluarga adalah hal yang paling seru. 1 Januari 2022, saya dan keluarga pergi ke daerah Trawas Mojokerto. Saat itu hujan mengguyur, namun keindahan alamnya tidak bisa untuk kami berpaling. Suasana yang sejuk membuat betah dan nyaman. Sampailah kami di tempat yang dituju, yaitu lesehan Gubuk Dahar. Pohon-pohon yang begitu rindang, kicauan burung bersautan, gemercik air mengalir, tenangkan hati dan pikiran, seakan semua masalah dalam hidup seketika menjadi sirna. Di lesehan terdapat salah satu menu minuman yang menarik perhatian saya, ialah wedah secang jamblang khas dari Majapahit. Secang adalah pohon yang menghasilkan kayu secang. Pohon secang banyak tumbuh dan tersebar luas di wilayah pegunungan perbukitan hingga lereng di Indonesia, Malaysia, dan juga India. Di Indonesia sendiri, kayu secang kerap kali digunakan sebagai bahan minuman tradisional karena wedang secang yang berasal dari Trowulan. Mojokerto. Wedang secang ini dipercaya mampu meningkatkan stamina loh, teman-teman. Memiliki ciri khas berwarna merah. Wedang secang ini juga bisa dibuat sendiri karena proses pembuatannya yang tidak terlalu rumit. Sekian pengalaman baru saya di tahun baru tahun 2022.